Nagita Slavina diketahui menjadi artis yang tumbuh tanpa sosok ayah. Istri Raffi Ahmad itu juga mengaku tidak pernah merasakan kedekatan dengan sang ayah Gideon Tengker sebab orang tuanya sudah berpisah saat Nagita Slavina masih kecil. Meski begitu, Nagita enggan disebut sebagai anak broken home. Hal ini karena ia masih merasakan kasih sayang dari sang ibunda Rita Amelia. Meski tumbuh sebagai anak fatherless, kondisi itu ternyata tidak berpengaruh untuk Nagita hingga dewasa. Diketahui, fatherless adalah suatu kondisi di mana tidak adanya figur ayah dalam pola asuh anak. Kondisi ini ternyata bisa menyebabkan kekosongan emosi dan psikis anak. Alhasil berdampak pada perilaku anak di kemudian hari. Selain itu, dampak fatherless lainnya yaitu rendahnya harga diri ketika ia dewasa. Kemudian adanya perasaan marah hingga menimbulkan perasaan minder atau tidak percaya diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.